Saudara, hujan selama 3 jam memicu longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Longsoran tebing setinggi 20 meter menutup jalur utama dari Pagentan menuju kota Banjarnegara. Terjadi longsor. Balik. Nggak bisa. Warga panik lantaran longsor terjadi saat jalan ramai. Selama proses pembersihan oleh tim SAR gabungan, TNI, Polri, BPBD, dan relawan, jalan terpaksa dialihkan selama beberapa jam. Terjadi warga masyarakat bahwa bagian terjadi longsor yang berada di jalan raya Pagentan Dieng, tepatnya di jalan raya Watu Kowok. Insya Allah satu jam lagi untuk lalin bisa lancar kembali.